berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa beribadah di dalamnya, ini nikmat yang sangat luar biasa. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini masyhur dari seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah, dia menceritakan dulu ada dua orang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua masuk Islam bersamaan. Ya, bareng sama Islam. Tetapi yang satunya lebih sungguh-sungguh dan lebih rajin beribadah, sedangkan yang satunya biasa-biasa. Mereka berdua bareng masuk Islam. Setelah berdua masuk Islam, ternyata yang satunya ini luar biasa ibadahnya, luar biasa rajinnya. Adapun yang satu biasa-biasa saja. Kemudian yang rajin tersebut, dia ikut berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma stushhida, kemudian mati syahid. Ini yang rajin itu. Sedangkan yang biasa-biasa tersebut, setelah temannya itu meninggal dunia mati syahid, yang biasa-biasa ibadahnya itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tambahan kesempatan hidup 1 tahun. Baru setelah itu ia meninggal dunia. Talhah bin Ubaidillah mengatakan, فَرَأَيْتُ فِي مَا يَرَنْ نَائِمُ كَأَنِّي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ. Pada suatu malam, saya tidur kemudian bermimpi seolah-olah saya berdiri di depan pintu syurga. إِذَا أَنَا بِهِمَا. Kemudian ternyata dua laki-laki itu bersama saya dalam mimpi tersebut. Ya. وَقَدْ خَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ. Kami telu buteng lek depan atau di depan pintu syurga. Setelah itu keluarlah seseorang dari dalam syurga. فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوُفِّيَ الْأَخِرَ مِنْهُمَا. Ternyata yang disuruh masuk syurga duluan, yang ibadahnya biasa-biasa, yang meninggalnya belakangan. Itu yang dipersilakan masuk syurga duluan. ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ. Setelah orang itu masuk syurga, penjaga syurga itu keluar lagi, kemudian menyuruh yang rajin beribadah yang mati syahid masuk urutan kedua. Setelah itu keluar lagi penjaga syurga itu dan berkata kepada saya, irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Adapun engkau baliklah, pulanglah, engkau belum saatnya. Artinya ndek man saat dan ninggal dunia itu. Di pagi hari, Talhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Fa'ajibu lidhalik, semua mereka heran. Apa yang mereka herankan? Kok bisa yang rajin ibadah, yang mati syahid, belakangan masuk surganya? Sedangkan yang biasa-biasa ibadahnya, kemudian tidak mati syahid, dia yang dipersilahkan masuk surga duluan. Kok bisa? Ketika mereka sedang heran seperti itu, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun. Apa yang kalian herankan? Apa bengaang dah? Qalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan thumma stushhida fi sabilillah wa dakhala hadzal jannata qablahu. Yang kami herankan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini lebih rajin ibadahnya, bahkan mati syahid, karena ini mudian tama surga. Yang ini biasa ibadahnya, bahkan tidak mati syahid, karena ini bejulu masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Bukankah yang kalian sebut biasa-biasa ibadahnya ini, bukankah dia diberikan oleh Allah tambahan kesempatan hidup lebih 1 tahun? Tatkala Baturna ini mati syahid, meninggal dunia di medan perang, dia masih hidup berapa tahun? 1 tahun. Bukankah seperti itu? Qalu bala, mereka mengatakan betul. Qala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa adraka ramadana fasamah. Di dalam tambahan umurnya yang 1 tahun, bukankah dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan puasa di sana? Qalu bala, mereka mengatakan betul. Qala wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah. Bukankah dalam tambahan umurnya yang 1 tahun itu dia bisa melakukan salat sekian banyak salat yang tidak bisa dilakukan lagi oleh yang mati syahid? Qalu bala, mereka mengatakan betul. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fala ma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah perbedaan kemuliaan antara mereka bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Kesempatan berdait kanca bulan Ramadan, kesempatan puasa di bulan Ramadan, ini luar biasa jemaah sekalian.